hai. Nak shoot motor tu dekat belakang Balora. Sabi. Menyempat dia ni. Ke mana kau? Aku nak buat penerangan sikit. Kau di mana? Kau jangan sibuk. Aku nak review motor ni. Bukan EFI kau. Lah. Ni. Ayah dia. Adik. Ini ayah. Buatlah kat tadi. Malah. Kenapa? Oh, ada background Eiffel Tower. Sebaik macam ni. Nah, beres. So, dekat situ ada Eiffel Tower. Paris. Aku shoot kat sini. Malah background sana tak lawa. Aku better background sini lah. Kita lentangkan sikit motor. Kita cerita pasal motor ni, okay? Sekejap lagi aku masuk dalam kamera ya. Cari angle dulu. Cari stand kaki elok. Okay, so... Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua mak rempit dan juga bukan mak rempit. Aku Hati Ahmad kat sini. Cerita dia pasal motor ni. Motor ni dulu Ustaz Pro pakai. Tak sesuai aku duduk sini sebenarnya. So, okay, never mind. Ambil isi penting je. Jangan pertikaikan aku dengan motor ni kecil. Okay, untuk motor ni dulu Ustaz Pro pakai. Ada budak pinjam. Motor ni kena langgar dengan kereta. Fork asal dia patah. Bila dah patah, Ustaz Pro nak buat balik, dia dah tak ada mood. Sedangkan dulu dia dah restore. Budak tu pakai accident, budak tu ganti rugi. Duit Ustaz Pro tak tahu pergi mana. Dia buat reset kot, dia restore reset dia. Macam kau tengok video, motor ni memang bangkai. Kita orang ambil masa proses 7 hari untuk siapkan motor ni. Memang time attack. So, korang mesti tanya Aki, kenapa kau buat time attack 7 hari tu? Sebabnya dalam masa 7 hari tu, seminggu tu, geng Pro 2 dengan Toyota cuti. Hari ni kerja Toyota. Ustaz Pro kerja Pro 2. So dia orang cuti. Aku target. Hari ni pun cakap, okay, jom kita try attack motor ni. Kita buat seminggu selama aku cuti ni. Aku pun okay, good. Aku nampak dia orang semangat. Aku pun apalah lagi. Aku mulalah buat proses motor ni ambil pada hari Ahad. Buat video selepas ni. Aku akan buat full video pasal motor ni. Daripada hari pertama sampai ke hari ketujuh tu. Minta maaf kalau banyak episod. Benda ni cerita kita buat sendiri kot. Senang buat duit Aki. Senang ke buat duit? Aku habis kat motor ni 2,000 lebih, 2,500. Beli barang sahaja, tak masuk cat. Kenapa tak masuk cat? Sebabnya motor ni aku cat sendiri. The next part, 7 hari tu kita orang geng Tylo ni struggle lah untuk motor ni. Sebabnya aku cakap aku nak buat konten ni untuk YouTube. Lepas tu aku nak geng-geng Tylo Racing yang tolong buat. So mana yang kau tengok video selepas ni, aku akan keluarkan dalam berbelas episod. Minta maaf sebab proses kan. Bukannya orang tolong buat kan. Kan aku datang kedai, aku pergi tengok, balik. Tengok, balik. So kalau macam tu, yang tu kau patut cakap senang buat duit. Aku nak dapat duit untuk buat motor ni pun gila weh. Cerita pasal motor ni, aku dah habis 2,000 lebih. Masa yang di attack memang tepat 7 hari. Aku ambil hari Ahad petang. Motor ni siap hari Ahad malam. Ada banyak episod. Part 1, part 2, part 3. Banyak lah. So aku akan tulis kat situ. Day 1, part 1, day 1, part 2. Tak maaf, video aku akan heret sikit. Sebabnya nak buat duit bukan senang. Kan? Ya, aku nak check. By the way, aku akan cerita sikit pasal sejarah motor ni. Memang Ustaz Pro pakai dulu tapi dia tak tahu chassis siapa. Masa tu, zaman dulu-dulu, abang-abang dia, geng-geng Tylo lama lah. So, geng-geng Tylo lama ni, dia orang kumpul motor buat banyak chassis. Motor halal eh, bukan motor curi. So, dia orang dah potong satu chassis asal engine ni. Engine ni adalah engine C90. Engine tu dia orang potong nak buat spin test. Tapi, modal tak cukup, dia orang stop buat benda tu. Chassis yang dia orang potong tu, dia orang dah jual. Besi buruk. So, tinggallah chassis ni. Chassis ni, kena nak tahu, flake dia CS. Lepas tu, engine ni pula flake dia NX untuk engine ni. Engine halal, dia punya body pun halal. Aku dah dapat dah grind motor ni. Owner cakap kalau kau nak grind boleh. It's okay, good news untuk aku juga. Aku habis kat motor ni 2,000 daripada depan sampai belakang. Nanti korang akan tengok video mula-mula motor ni. Aku buat tester, aku akan buat cerita pasal motor ni. Macam mana aku ambil chassis, apa yang ada kat chassis, apa yang aku beli, semua aku cerita. Okay? Macam mana mengecat, apa colour yang aku buat, macam mana aku bancuh colour. By the way, ini adalah colour Nado Grey. Tak pakai kod bancuh ikut mata je. Ramailah yang support aku dalam ni. Contohnya Hariri, Syed, Ustaz Pro, Naim, Moja, Syed. Ada, walaupun kau tak nampak dia dalam video aku lepas ni. Dia orang tetap ada tolong aku. Kepada kedai, aku beli barang dekat Saw Brother dengan Hot Sack. So, shout out. Dan, yelah orang yang tolong aku dalam video ni. Terima kasih. Yang ambil barang, beli barang tu. Motor ni mostly 2,500. Kalau siap cat, aku rasa pergi dekat 3,000 lebih. So aku tak adalah kena masuk ke upah cat sebab aku cat sendiri dan barang-barang aku dah sedia ada. Motor ni untuk spek fork, kita orang menggunakan T custom. T ni memang dah dijual untuk pakai pada C70, batang dah siap kecil. Kalau kita beli TEFI original memang murah, okay? Tapi dia punya batang tu besar, kita kena custom dan kita kena buat trade balik. So untuk beli yang ni harga dalam 200 lebih, tak payah nak custom dah. Kita just plug and play. Kenapa ada gap? Sebabnya kita pakai TEFI. Kalau kita nak buang gap ni, kita kena lay fork T tu. Tapi masalah dia, resiko untuk patah tinggi. Aku tak nak benda tu. Sebab motor ni aku nak buat lenjan.
Okey, untuk bahagian depan, bahagian fork, aku menggunakan fork jenis SS dan juga pump brake SS. Dia punya kabel kita orang guna Morin warna kuning. Pump asal warna pump asal warna grey, aku sembuh warna hitam. Aku lupa nak sembuh clear sebenarnya pump ni. So aku plug and play just rushing 7 hari kita orang buat kerja lebih kurang. So inilah hasilnya. Untuk pump brake atas, kita orang menggunakan pump brake jenis SS juga. Atas bawah SS. Gantang pakai gantang apa bro? Gantang pakai gantang SS. Senang. Kita just plug and play pakai Bush original apa semua. Pin this pun pin this SS. Okay? Engine adalah bukan engine EFI eh. Minta maaf. Nanti ada yang cakap Aki pakai engine curi. Tak. Engine ni motor Honda Fame punya C90. Nanti aku tunjuk dia punya nombor engine. Nombor engine ni pun tulis C90 bukan C100. C100 adalah model EFI. High power ataupun dream. Masalah motor ni selepas pasang, ada bunyi bearing. Bearing gearbox. Biasa motor dah 3-4 tahun tersadai. Kita orang isi minyak hitam baru. Kita orang servis sikit-sikit. Kita orang jidupkan. Sebabnya motor ni bukan konten untuk engine kelajuan apa semua. Kita orang just restore motor ni. Okay? Untuk signal dia punya switch, kita orang menggunakan jenis JBOJ. Kalau kita pakai JBO sahaja, dia warna dia chrome. So bila JBOJ, benda ni warna hitam mati. Okay. Untuk meter pula, kita orang pakai meter local je. Boleh pakai. Ya. Dalam video ni juga aku ada tunjuk macam mana kita nak masuk pump brake ni. Macam mana kita nak custom tapak. So kalau kau tengok video ni banyak berlubang ni. Pump brake berlubang. Tapak brake ni berlubang. Aku akan buat balik. Lepas tu bahagian lain eh. Carburetor kita orang menggunakan carburetor Chris. Head block jenis high power. Absorber belakang aku pakai macam motor kuning tu. Sweet arm belakang kita orang menggunakan EFI Dream. So hub belakang apa semua tu kita orang menggunakan jenis EFI Dream. Mostly motor ni boleh dikatakan tak kategori klasik lah, dia kategori modern. Sebab aku dah guna fork EFI. Aku kenapa aku tak nak buat pakai fork original. Aku dah boring tengok motor yang aku check 3-4 biji Honda Cup semua menggunakan fork standard. Aku tak nak, aku boring. Aku tak minat benda tu. Bising lah. Aku pun satu review jalan besar kan. Okay, apa yang aku custom lagi? Fork aku tukar warna-warna hitam. Sweet arm aku tukar warna-warna hitam. Cover engine, kau buat macam mana lagi? Cover engine aku buat menggunakan baja urea. Nanti aku akan tunjuk video, boleh tengok video sebelum ni. Okay, apa lagi motor ni? Kalau kau tengok dekat dia punya bawah seat ni, tank warna hitam kenapa? Aku terlupa sebenarnya. Sepatutnya dia masuk warna grey je, tapi aku lupa. Disebabkan lupa, aku sembuhlah warna hitam. Aku malas nak bancuh balik colour tu. Lampu belakang, kita menggunakan lampu original. Dia ada tulis Stanley. Signal pun sama, Stanley Jepun. So wiring kita orang tak masuk lagi. Kalau tengok meter ni, kita orang boleh cabut macam ni je. Wiring memang tak plug lagi. Kita orang just nak siapkan 7 hari dengan konten motor restore cantik. Okay, lepas ni kita orang akan masuk part wiring. Engine hanya boleh hidup. Masalah motor ni, clutch tak ada. Lepas daripada ni, aku akan tunjuk macam mana nak tukar clutch tangan. Apa lagi, aku akan kenapa engine standard lagi. The racing part, the next video. About 1 month, 2 month lagi. Aku ada cerita nak buat engine ni, engine jahat. So, kita akan start dengan bow engine 60mm. Engine pakai engine kedai. Exhaust kita menggunakan jenis exhaust EFI. Kotor, memang tak cuci langsung. Nak siapkan motor, nak hidupkan motor. Carburetor Chris, head racing eh. Head jenis racing. Kita beli kat kedai. Apa lagi? Aku rasa dah tak ada apa dah cerita pasal motor ni. Oh, baik pasal strike. Pasal strike, aku custom strike. Aku custom strike. Dekat video seterusnya, episod tu aku akan tunjuk macam mana aku edit stiker. Macam mana aku cutting stiker. Kat situ aku akan tunjuk semua. Aku rasa dah cukup kot, 10 minit tengok konten. Aku patut attack lebih lagi. Okay, 9 minit. Nanti nak cutting kan. Tapak brake depan kita kena grinder. Aku akan tunjuk macam mana kita nak grinder benda tu. So, depan brake is custom. Mostly kepala kita orang custom. Lepas ni kalau masuk kelas tangan, belah kiri pun nak kena custom. Nak masuk kelas tangan hand clutch. Apa lagi ya? Aku rasa tak ada apa dah kot. Okay, aku lupa nak cerita tambahan sikit eh. Pasal spore rim. Pasal rim. Rim kita orang guna rim paling murah jenis Tycom. Lepas tu tayar saiz 60, 80, 17. Rim 1.4 depan belakang. Part lain aku rasa dah tak ada. So, that's all lah. Okay, apa-apa kita sambung video seterusnya untuk episod vlog day by day. Aku akan upload sehari sekali, aku minta maaf. Nak buat duit bro. Sebabnya aku bukan video maker. Aku adalah content maker. Kerja yang aku buat adalah semua kerja aku. Bukan orang yang tolong buat. Bahan teruk ni. So, that's all. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, subscribe. Gratis. Papa Roja, bye. Gratis aja, cuma semuanya. Gampang. Drop it like that.
Sekiranya klik tombol subscribe guys.